Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Jadi hari ini kami sudah pun menerima satu kotak ataupun pakej yang istimewa, iaitu sebuah peranti Galaxy Fold. Jika anda masih ingat masa mula-mula ia dikeluarkan, itu adalah versi yang pertama dan telah pun diperbaiki ataupun dikemas kini seperti rekaan hinge yang lebih baru dan juga sedikit penutupan dilakukan bagi mengelak sesuatu masuk ke dalam peranti ini. Ini adalah higher spec yang boleh ditawarkan oleh Samsung. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kami pun sedikit agak teruja untuk mencubanya dengan sendiri dan kita akan mulakan yang kotak dahulu. Baiklah, lihat saja di hadapan ini, anda akan nampak satu boleh dikatakan ayat perkataan galaksi yang boleh dilipat ataupun curve. Jadi untuk mengangkatnya, membukanya, kita perlu mengangkatnya seperti ini terlebih dahulu. Kemudian anda akan nampak satu kotak putih berada di dalamnya. Kemudian anda akan dapat lihat satu kotak putih yang sangat putih sebenarnya. Lepas tu ada emboss Galaxy, perkataan Galaxy di bahagian atas. Untuk membukanya, anda harus slidekan ke atas seperti ini. Ataupun membukanya, di sini anda akan dapat ada sokongan seperti hotline fold, insurance Samsung Care dan juga beberapa information yang anda boleh gunakan scan mengikut QR. Kemudian di sini saya kurang faham. Jadi ini adalah Galaxy Fold yang pertama yang kami pernah, yang baru saja masuk ke makmal kami. Dan ini dia, kami akan letak di bahagian tepi dahulu dan kita akan lihat apa yang berada di dalam ini. Buka saja, anda akan dapat satu kotak kecil yang di dalamnya saya percaya mempunyai case untuk Galaxy Fold. Ya, betul. Jika anda lihat di sini, akan terdapat user manual guide dan tidak terdapat sebarang stiker rasanya. Kita letak ini tepi dahulu. Ini adalah SIM ejector untuk memasukkan talam SIM ataupun membuka talam SIM pada Galaxy Fold. Dan ini adalah kerangka untuk Galaxy Fold itu sendiri, kerana saya pasti ataupun kami sendiri pasti tidak terjual mana-mana third party Galaxy Fold punya case. Dan ini adalah case yang lembut dan agak premium rasanya dan berkualiti. Dan nampaknya terdapat sedikit boleh dikatakan pelekat di bahagian dalam supaya ia tidak mudah tercabut. Kemudian di dalamnya lagi akan terdapat AKG earphone secara wireless ataupun boleh dikatakan Samsung earbuds, yang mana saya sudah pun memakai Galaxy Buds ini dalam masa sebulan lebih. Boleh dikatakan antara yang terbaik juga. Dan kali ini ianya berwarna hitam dengan gloss black dekat bahagian penyentuh ataupun sesentuh ini. Kemudian anda akan dapat 15W charger menerusi USB-A, satu adapter untuk memindahkan data dan juga wire seperti USB-C kepada USB-A dan juga telinga earbuds daripada Samsung Galaxy Buds itu sendiri. Jadi itu adalah apa yang terdapat di dalam kotak Galaxy Fold ini. Dan kita akan terus melihat bagaimana bentuknya Galaxy Fold di tangan kami dan juga di makmal kami sendiri ini. Baiklah, ini dia Samsung Galaxy Fold yang telah pun dinyah kotak dan terdapat balutan plastik yang kami harus buka. Okey. Pertama kali memandangnya, anda mungkin akan nampak seperti ianya agak fragile, tapi yang sebenarnya ianya terasa sangat solid, terutamanya apabila ianya sudah pun dibuka. Dan untuk menutupnya harus melakukan seperti ini. Untuk pertama kali memegangnya juga, saya boleh katakan ianya hampir mirip seperti sebuah telefon Nokia pada zaman dahulu pada tahun 2007, iaitu Nokia Communicator E90 kalau tak silap saya. Dan ini agak istimewa kerana ianya tidak mempunyai physical keyboard sepertinya. Dan di bahagian atas ini anda akan nampak satu kamera di bahagian hadapan ataupun dua kamera di bahagian hadapan untuk depth sensing. Di bahagian luar hadapan pula terdapat satu lagi kamera hadapan 10MP. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita hidupkan dulu peranti Galaxy Fold ini. Sementara itu, kita akan melihat di sekeliling peranti. Di bahagian atas akan terdapat satu speaker. Di bahagian sisi kanan terdapatnya butang arah suara, butang kuasa dan juga pengimbas setiap jari, yang mana bagi saya agak sedikit pelik kerana tidak menyatukan antara fingerprint dan juga butang kuasa. Di bahagian bawah juga terdapat satu speaker dan juga USB Type-C untuk menyokong pengecasan secara berwayar. Ianya agak berat, tetapi untuk peranti seperti ini yang mempunyai dua bateri berasingan sehingga 4380 mAh,
ianya agak ringan lah. Kemudian, okey, baiklah, kita akan lihat dulu. Di bahagian belakang akan terdapat kamera. Di bahagian belakang ini terdapatnya 12 MP wide biasa, 16 MP untuk ultra wide. Kemudian yang terakhir sekali adalah 12 MP untuk tujuan mengzoom ataupun dipanggil telefoto. Dan anda dapat lihat di bahagian hadapan terdapat skrin sebesar 4.6 inci menggunakan skrin sejenis Super AMOLED. Tidak seperti yang berada di dalam peranti ini, nanti saya akan pergi kepada tempat itu. Di bahagian hadapan ini juga terdapat satu earpiece dan anda masih boleh menggunakan peranti ini menggunakan skrin hadapan, bukan hanya untuk display saja seperti peranti-peranti yang lain mungkin. Anda dapat lihat di sini anda dapat mengakses segala bentuk ataupun segala aplikasi yang anda telah pun memuat turun tanpa perlu hardkan apa-apa. Apakah spesifikasi peranti ini? Pertama sekali, ianya menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 855, bukan 855 Plus. RAM sebesar 12GB dan juga storan dalaman UFS 3.0 512GB. Sistem operasinya menggunakan One UI version 1.5 dan menggunakan base Android seperti Android version 9.0 ataupun Android 9 Pie. Dan terdapat beberapa feature yang telah pun diletakkan pada peranti ini sendiri. Contoh yang kami boleh beritahu adalah ianya mempunyai split screen sebanyak 3 dan anda boleh tambahkan lagi feature-feature tersebut yang boleh dikatakan terapung pada 3 multitask yang kami sebutkan tadi. Kemudian untuk kamera hadapan juga terdapat kamera 10MP dan juga 8MP untuk depth sensing camera, yang mana saya akan cuba untuk menangkap gambar portrait di bahagian hadapan ini. Kami akan gunakan live focus. Kamera hadapan bagi saya, saya lupa untuk mematikan fungsi beauty mode, tetapi anda dapat lihat kualitinya agak bagus untuk pertama kali menangkap gambar. Apa yang anda perlu tahu adalah ianya terdapat, boleh dikatakan bahasa Inggerisnya adalah crease ataupun berkedut di bahagian tengah-tengah ini. Anda boleh merasa, anda mungkin tidak dapat melihat pada kamera yang saya sedang tunjukkan, tetapi pada angle yang betul anda akan dapat lihat dan apabila menyentuhnya akan dapat merasa crease tersebut. Menarik lagi tentang peranti ini adalah Samsung turut mempromosinya sebagai antara yang terbaik untuk bermain permua. Jadi ianya juga terdapat vapor chamber di dalamnya terbina untuk menyejukkan prosesor dan juga bateri, yang mana agak impresif untuk peranti first time untuk buat foldable. Seperti yang saya cakapkan tadi, ini adalah version yang kedua yang telah ditambah baik. Jadi ruangan di bahagian belakang ini telah pun dikurangkan supaya habuk tidak mudah masuk ke dalam peranti ini apabila ianya dilipat ataupun dibuka. Sama juga seperti hinge di bahagian bawah ataupun atas ini yang telah meletakkan satu dinding ataupun clip bagi mengelakkan sebarang kotoran masuk ke dalam skrin dan merosakkannya. Di bahagian hadapan ini, ianya adalah satu plastik ataupun lapisan polimer untuk melindungi ketika anda menekan ataupun menggunakannya dalam jangka masa yang lama. Contohnya seperti ianya akan lebih haus apabila menggunakannya dalam jangka masa bertahun-tahun. Jadi untuk itu, kami perlu mengujinya terlebih dahulu. Oleh kerana ini adalah skrin sebesar 7.3 inci daripada atas hingga bawah, ianya akan memberi masalah jika anda menaip. Tetapi jika anda pergi kepada messages dan anda boleh lihat, ianya telah pun menyediakan satu keyboard khas untuk anda yang ingin menulis ataupun ingin menaip dengan lebih laju supaya tidak terlalu stretchkan tangan anda apabila menaip. Ini adalah keyboard khas untuk Samsung Galaxy Fold. Namun anda boleh juga satukan seperti biasa jika anda suka. Selain daripada itu, Samsung Galaxy Fold ini juga turut menyokong wireless charging di bahagian belakang apabila anda ingin mengecas Samsung Galaxy Buds yang telah disertakan bersama dengan Samsung Galaxy Fold ini. Kemudian ianya menyokong 15W charging. Akan tetapi kami tidak pasti berapa lama ia akan mengambil masa untuk mengecas secara penuh. Nantikan ulasannya daripada kami akan datang. Kemudian ini adalah case yang disertakan, yang mana kami akan terus mencubanya kerana kami mahu, anda mungkin mahu lihat bagaimana ini dipasang. Caranya mudah saja, cuma letak seperti ini dan ianya akan terus melekat dan akan terdapat satu branding di bahagian bawah Samsung Galaxy Fold. Sama juga seperti di bahagian hadapan, yang mana anda perlu mencabut dan ianya terus boleh dipasang di bahagian hadapan seperti sedia kala. Jadi ini adalah apa yang akan terjadi ataupun penampakannya apabila anda memasang sebuah case. Apabila anda membuka, yang akan kelihatan seperti ini. Di bahagian hadapan anda tidak akan perasan perkara ini akan berlaku. Di bahagian belakang anda dapat lihat ini adalah Samsung Galaxy Fold. Jadi apa kata anda terhadap peranti yang sangat premium ini? Ini mempunyai satu kategorinya sendiri, iaitu telefon pintar yang boleh dilipat. Ada juga beberapa peranti yang turut
mempunyai fungsi seperti ini. Akan tetapi, untuk peranti Samsung Galaxy Fold, pertama kali melihatnya, memegangnya, merasanya, ianya terasa sangat-sangat premium dan mungkin kami akan cuba mengujinya di masa akan datang dengan lebih lanjut. Jangan lupa nantikan. Walaupun begitu, harganya dijual pada harga RM8,388. Agak mahal, tetapi ini adalah peranti yang pertama dijual secara meluas. Itu sahaja daripada kami, Nyah Kotak dan juga pengalaman pandang pertama Samsung Galaxy Fold. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.